Faiz Darwish, betul? Faiz Darwish, betul. Amin Darwish. Amin Darwish. Itu. Ini bukan pertama kali mereka hadir ke Pesona XY. Betul. Tak salah saya, kali kedua kan? Ya, kedua. Itu dia, dia. Ini kali Maria kedua. Maria pun kali kedua juga? Masa itu, masa ya. Hafiz tak ada. Belum. Masa itu. Belum lahir. Angkat sikit mic. Gitu. Nanti orang tak dengar kalau awak cakap. Jadi, apa khabar kalian berdua? Alhamdulillah, baik, sihat. Okay, kita nak bercakap tentang lagu tu. Okey, lagu tu saya tengok video klip dia sangat cantik ya, Zaira. Ya. Dia macam satu cerita pendek yang nak diceritakan. Betul. Apa cerita okay. Cerita di sebalik lagu Lilangan Ladu ni pasal hal kekeluargaan lah, suami isteri. Biasa sebelum nak mengalami rumah tangga tu memang bibit-bibit cinta kan, semua indah-indah belaka. Tapi bila dalam rumah tangga ni ada asam garam rumah tangga, so bila ada ujian Allah nak turunkan tu, lelaki sebagai seorang pemimpin ketua, dia macam mana cara dia nak melindungi keluarga dia, macam mana cara dia nak dekati isteri dia, nak jaga amanah yang dianugerahkan oleh Allah. Tu maksud Linangan Ladu ni. Linangan tu air mata. Ladu ni tu di sisiku.
Air mata di sisiku. Lalu di air mata. Itu dia. Dan lagu ini siapa sebenarnya yang menciptanya sepenuhnya? Okey, pencipta lagu ni Harry Khalifah. Pak Harry Khalifah. Lirik lirik ditulis oleh Abang Khalifah. Senang kita satu package kita ambil daripada Khalifah. Kalau saya tengok dalam video klip tu juga, barisan pelakon ataupun talent tu bukan calang-calang Zahira. Pelakon Fauzia, Ibu Fauzia Nawi, ada Adwar dan isterinya. Betul. Pelakon yang hebat. Jadi siapa yang menentukan untuk buat satu video klip yang saya rasa sangat... Satu drama pendek. Kita mudah faham dan juga kena dengan lagu ni. Okay, sebenarnya benda tu kita bincang sama-samalah. Storyline apa semua tu dan apa tu yang pelakon tu pun kita dah bincang dulu kan, kita dah bincang mana yang sesuai untuk kita letakkan kan. Dan lagi nak senang kita ambil pasangan suami isteri. Nak supaya apa, supaya masa kita lakonkan tu senanglah, adegan apa-apa pun kita boleh sarung cincin tak adalah timpul cerita-cerita tidak betul kan. Okey, untuk tadi untuk lagu video klipnya, untuk proses penyiapan lagu ini berapa lama ianya mengambil daripada proses mencipta sehingga siap sepenuhnya untuk dipasarkan? Okey. Lagu tu time PKP Kalau ikutkan lagu tu, sebenarnya kita dah terima tahun lepas. Bulan 3 tahun lepas. Sebelum PKP lah ni. Sebelum PKP. Betul. Kita dah terima lagu tu sebelum PKP. Dan kemudian baru kita apa masukkan lirik, muzik. So benda tu sebenarnya rekod tu satu hari je. Rekod satu hari. Tapi sebabkan kita PKP lagi kan. So ada kadang-kadang ada kerja, kita ada kerja. So benda tu terpaksa extend lah. Rekod mana tu? Rekod kita dekat nama studio tu Nova Studio. Yang kawasan cantik tu dekat studio tu? Yang... Oh tak, itu lain. Itu kat mana tu? Itu kawasan rumah dekat area dekat mana? Dekat Semenye. Bukan Semenye. Tapi... Langat. Hulu Langat. Tempat tu sangat cantik lah kalau kita lihat lakonan. Sebenarnya sangat mudah untuk kita faham lagu tu. Saya difahamkan Darwish Faiz. Sekarang dah habis belajar betul? Sekarang habis belajar. Okey, jadi rangka promosi untuk lagu ni memang diniatkan untuk dikeluarkan ketika musim Ramadan atau bagaimana? Sebenarnya benda tu tak terniat. Tapi sebab dia siap ngam-ngam. Rezeki lah. Ngam-ngam sebelum Ramadan siap, so kita turun rilis lah. Sebab kalau saya tengok dekat komen YouTube tu banyak yang suka dengan lagu ni. Lagu ini, ya betul. Rangka promosinya untuk... siapa nama lupa tadi? Amin. Yes. So rangka promosi tu diharapkan semoga mudah-mudahan dengan lagu ni ramai yang apa terimalah dengan baikkan untuk pasangan suami isteri, ibu ayah dapat sambutan yang baiklah, diharapkan macam itulah. Dan bagi yang masih lagi belum tengok apa ni MV Linangan Laduni tu, boleh pergi dekat YouTube type Linangan Laduni. So nanti dia akan keluar gambar Ibu Fauziah Nawi, gambar kumpulan Darwish, barisan pelakon tu tekan dan lepas tengok. Tu selain tu, selain yang tiga orang tadi, Fauziah Nawi, Ardal dengan Adwa, kita juga ada Ustaz Hazamin, Ustaz Hazamin daripada kumpulan Intim. Itulah nampak dia jambang sekarang. dia jadi Tok Kadi. Dan tu. Betul. Dan ada juga apa tu, anak Ardal dan Adwa. Itu anak dia tu. Tapi itu anak dia. Saya rasa lagu ni sesuai juga untuk mereka yang ingin mendirikan rumah tangga supaya mereka faham. Okay, tangan tu jangan ke sini sangat. Ke sini. Saya tak boleh tanya. Okey, mungkin penonton atau peminat nak ikuti Darwish di mana? Okey, boleh ikuti Darwish di IG. Kita ada darwish.official. Dan YouTube lah. Boleh tengok di YouTube, Darwish Nasheed. Okey, baik. Terima kasih Darwish. Terima kasih banyak Darwish. Menghiburkan kita dengan lagu Ketuhanan ini juga penting.